9 tahun ya Dan? 9 tahun. 9 tahun. Nah, ini TKP di Kedawung, satu paket mereka melakukan kejahatan. Kemudian selanjutnya Curas 365. Foto yang Kedawung ya. Foto yang Kedawung barang bukti. Oh, barang buktinya yang Kedawung. Ini ya. Ini yang mana? Ini salah satu tindakan kita ya, tindakan tegas polisi Cirebon Kota terhadap semua perilaku kriminal, karena melihat ada kriminal berbentuk curat dan curas ini wanita. WP ini udah berapa TKP totalnya Dan? Sampai baru sekali ini perdana langsung kena gitu Dan? Satu kali bulan ini ya. Jadi minim pengalaman ini Dan. Pasalnya 9 tahun ya nanya. Nah, berarti WP minum pengalaman ini. Sama kayak yang talun berarti Dan. Tapi ini modusnya dia pinjam kendaraan, kemudian apa motornya ini kuncinya dipinjam pada saat diparkir diambil. Ya. Ininya TKP-nya ada di Tanah Mulia, Parkir Wisma Akbar Jalan Perjuangan. Nah, dalam perjuangan ini ya, inisialnya MM. Kemarin ya, ini kita sudah mengamankan ada berapa? 7 tadi Dan. Ada 5 TKP. 5 TKP ada tersangkanya berapa? 8 ya? 7. 7. Jadi selama 1 bulan ya, kita telah mengamankan, Reskrim Polisi Cirebon Kota mengamankan 7 tersangka dari 5 TKP yang berbeda. Ya, itu TKP semuanya curat, ya, pencurian dengan pemberatan, dan ada satu yang pencurian dengan pemberatan. Dan para pelaku sudah diamankan dan sudah dilakukan tindakan tegas oleh pihak kepolisian, ya, menandakan bahwa kita serius. Ini sekaligus juga perang lawan para pelaku curanmor. Jangan coba-coba main curanmor di wilayah Cirebon Kota. Ya. Nasibnya sama kayak yang lain ini. Silahkan aja, pasti ketangkap insya Allah. Ya, 14 TKP itu ya, salah satunya ada 14 TKP. Nah, itu 14 TKP yang sudah kita kembangkan juga. Jadi kita akan terus kembangkan sama dengan kelompok-kelompoknya. Karena ada beberapa orang yang belum berhasil kita. Tapi kita tetap berupaya. Ada yang juga berbagus, ngaku-ngaku polisi. Ya, pada saat dia melakukan penyelidikan itu salah satu dari temannya dia mengaku membawa senjata api. Sebetulnya tidak ada membawa senjata api karena dia mengaku senjata api dan mengaku sebagai anggota kepolisian. Itu membuat korban sih. Ternyata pelaku berarti bukan yang pertama kali melakukan. Ya, bukan pertama dan ini kelompok ya, kelompok curat ya yang kita amankan dan bukan orang baru lah gitu. Sudah kita lakukan apa permainan yang berkaitan TKP-nya juga banyak yang dan oke okay, dan bagi masyarakat yang kehilangan motor terus kendaraannya ada di sini cara mengambilnya bagaimana? Ambil aja datang ke sini silakan ya. Nanti saya juga mohon bantuan dari rekan-rekan wartawan untuk motornya nanti diekspos juga. Kemudian kita akan datangkan nomor polisinya ya. Datang aja bawa kepemilikannya ya. Nanti kita cek di sini kalau memang betul yang bersangkutan adalah pemilik nanti kita akan serahkan. Jangan kita akan kembalikan. Ya. Nanti penyerahannya silakan sama Pak Kasat. Pak Polisi yang baru. Apa yang kamu ambil? Satu buah handphone. Ya, dia ngambil di nomor. Dia ngaku polisi atau gimana? TKP-nya di nomor sama temannya. Kondisinya gimana? Dia sih nggak ngaku. Cuman pemeriksaan ya. Dia mengambil. Gimana caranya kamu ngambil?
Mas nanti ini BB-nya masuk berapa? Sampai ke depan rumah, angkat-angkat. Saya turun dari motor, sebelah motor yang saya bawa. Langsung saya ambil handphone, terus si korban mengejar. Teman saya yang berada di motor, berapa? Membawa pistol, padahal nggak ada pistolnya. Dan dia, saya langsung naik motor, terus berat. Jadi dia ngambil handphone, jadi jalan satu kelompok yang sasarannya handphone. Ada beberapa kejadian di wilayah kita, banyak korban untuk kehilangan handphone. Jadi salah satu kelompok yang sudah kita amankan yang sasarannya handphone. Sudah berapa kali itu ditangkap? Sudah berapa kali kamu ngambil? Hah? Satu kali ditangkap? Terus sebelumnya? Jadi mana? Jadi apa? Asalnya berapa dan ancamannya berapa tahun, Komandan? Mohon maaf. 365, ancamannya 9 tahun. Masalahnya 365. Ya, barang buktinya ini handphone sama sepeda motor yang mereka gunakan. Inisial pelaku. Inisial pelakunya SA. SA. Warga mana? Warga mana? Ya, SA ini kepetakan ya. Pelaku curan mor ya. Di sini ada enam TKP curan mor yang sudah kita amankan dengan di Sungguhan itu ada 4 sepeda motor ya. Kemudian untuk masing-masing tersangka sudah kita amankan berdasarkan TKP-nya. Yang pertama itu TKP yang berada di Kedaung. Ya, TKP di Kedaung ini tersangkanya ada 3 orang. 3 orang sekarang ini 3 orang ya. 3 orang ini inisial. Nah, 3 orang ini inisialnya adalah AA, kemudian AA dengan S. Ya, ini mereka melakukan kegiatan atau mungkin melakukan tindakan pencurian yang berada di depan rumah Blok Sukun Desa Pilang, Kecamatan Pedau. Ya. Pada mereka kita temukan kunci letter T, mana barang-barang ini ya, semuanya ini ya, kunci letter T, kemudian 6 buah ini apa namanya, satu paket, kemudian juga ada dia pakai jaket biru ya, ini BB-nya, kemudian STNK kendaraan, STNK kendaraan dengan B3B-nya, ini hasil yang kita amankan. Dan salah satu dari 3 orang yang kita amankan ini kita kembangkan itu yang bersangkutan juga melakukan tindak pidana pencurian juga di TKP yang berbeda, yaitu atas nama AA tadi. Yang sama AA tadi itu melakukan tindak pidana lagi, curan mor lagi di Desa Kertau Ginangun Kedau. Ya. Di situ juga kita amankan sepeda motor Yamaha ya, motor laku berapa, Nan? Gimana caranya kamu ngambil, gimana? Motor luar, terus kuncinya nempel. Jam berapa kamu ambil? Kamu panas di jam 12 malam. Kamu sama siapa? Sendirian. Sudah berapa kali melihat rumah itu? Melihat terus ada rumah, ada motor itu di bapak kunci pasang gitu. Sebelumnya berapa kali lewat sini? Tadi itu. Oke. Ya, jadi 363 KWP. Berapa orang, Dan? Satu orang. Satu orang lagi. Nah, satu orang.
orang. Oke, ini BB-nya sama motor. Oke, semangat ya. Motor di sana. Oh, motor. Global dan trainer ya. Global berapa orang? Oke. Dan tersangka inisialnya adalah WP ya. Kemudian modusnya itu dia masuk ke rumah korban, kemudian dia bongkar pintu masuk ngambil barang-barang, sepeda motor, handphone, ya, TV itu. Nah, ini yang bersangkutan. Ya, ini inisialnya dari WP. Asalnya dari mana, Dan? Dari mana, Bang? Bulan. Sudah berapa kali, Dan? TKP-nya? TKP-nya di Gunung Jati. Klien. Ya. Satu itu ada penghuninya enggak, Dan? Ada penghuninya. Ada. Ya. Ada lagi tidur. Kamu jam berapa ngambil? Sosialit. Di mana caranya kamu ngambil? Tapi aja emang di situ ada motor. Tapi enggak ada kuncinya, enggak ada, saya enggak ambil. Ini juga enggak ambil, Pak. Terus saya keluar lagi lewat pintu belakang. Nah, aku kenapa bisa masuk ke rumah itu? Apa ya? Dari pintu belakang, Pak. Kau bisa rumah itu yang mau masuk? Enggak tahu, Pak. Iya, ya, Pak. Direncanakan atau kenapa kau bisa rumah itu yang enggak mau masuk ke rumah lain? Udah diincer ya? Enggak, maksudnya tuh dia begitu itu misalnya Spontan. Iya, spontan. Kosong. Apa yang membuat kamu milih rumah itu? Ya itu hati aja. Bukan yang kamu buat milih rumah itu untuk kamu masukin itu. Apa yang berkembang? Ya, kayak-kayak yang dapat hasil kan. Pada penduduk kan itu kan lokasi kunci letter T mana bapak berarti ini ya semuanya ini ya kunci letter T kemudian 6 buah ini apa namanya satu paket ini ya satu paket kemudian juga ada dia pakai jaket biru ya ini BB-nya kemudian STNK kendaraan, saya kendaraan dengan B3B-nya ini hasil yang kita amankan. Dari salah satu dari tiga orang yang kita amankan ini kita kembangkan itu yang bersangkutan juga melakukan tindak pidana pencurian juga di TKP yang berbeda, yaitu atas nama AA tadi. Yang sama AA tadi itu melakukan tindak pidana lagi, curian mor lagi di desa Kertau Ginangun, Kedau, ya. Di situ juga kita amankan sepeda motor Yamaha ya barang buktinya kemudian juga ada kontak sepeda motor kemudian ini ya ini salah satunya tadi yang pengembangannya ya surat-suratnya dan juga kunci T ya yang bersangkutan ini AA ini asli Indramayu ya asli Indramayu. Yang namanya AA yang ini ya ini spesialis atau gimana ya spesialis kamu udah berapa kali maju depan 14 kali tuh ini satu tim nih berapa kali kemarin 14 kali ya gimana aja kamu ngambil hilang terus katakan kamu ambil di mana? Di rumah atau di mana? Di rumah. Kenapa? Di rumahnya pada saat apa? Jam berapa bisa ngambil?